Ya, puncak arus balik di Jalan Tol Jakarta Cikampek mulai ramai. Penumpukan kendaraan terjadi, salah satu penyebabnya akibat banyaknya kendaraan pemudik yang beristirahat di bahu badan jalan di kilometer 52 sehingga arus lalu lintas menjadi tersendat. Jalan tol Jakarta Cikampek, puncak arus balik mulai dari gerbang tol Cikatama menuju arah Jakarta ramai lancar. Namun saat dilintasi di KM 53 dan KM 52, arus lalu lintas tersendat dengan antrian yang cukup panjang. Salah satu penyebabnya penumpukan kendaraan para pemudik yang parkir di bahu jalan res area KM 52. Padahal res area KM 52 ini sengaja ditutup petugas karena ukurannya kecil dan mengakibatkan dampak kemacetan. Sementara itu, jalur kontraflow di ruas jalan tol Cikampek kilometer 72 sekitar wilayah Cikopo, Purwakarta dari arah Cirebon menuju Jakarta juga terjadi kemacetan. Kemacetan ini terpantau mulai dari kilometer 65 mengular puluhan kilometer hingga ke tol Cipali. Kemacetan terjadi karena membludaknya pemudik balik dan diperkirakan hari ini adalah puncak arus balik. Dari Karawang, Purwakarta, Jawa Barat, Rudi Setiawan, Irwan Ainews melaporkan.